Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja, vlog tempat mencari materi burung cucak rowo. Oke bosku, di kesempatan hari ini seperti biasa ada update, ada review yang akan saya bagikan bosku untuk teman-teman semua. Ini di hadapan saya ada burung muda hutan bosku. Ini kebetulan sudah saya DNA, ini sudah pasti jantan betina dari hasil tes DNA nya kita coba cek, kita review bosku ya, seperti apa, harga berapa bosku. Tentu kalau untuk menikmati cucak rowo hutan tuh nggak bisa dari dekat ya bosku ya, karena pasti ngerabiak ya. Ini aja 1 meteran sudah seperti ini, artinya burung karakternya ya memang masih liar ya bosku ya. Meskipun sudah tidak nabrak tapi tetap harus hati-hati bosku. Ini burung sudah rajin bunyi, pagi, siang, malam pun kalau posisinya saya buka kerodongnya, lampunya hidup tetap bunyi bosku. Tapi ya itu, kalau ada orang lewat atau untuk ada lihat suara-suara yang agak mengagetkan, biasanya langsung berhenti bunyi ya, kayak gitu. Oke bosku, kita cross-check, kita zoom aja bosku ya, kita nggak berani dari dekat. Mulai dari yang paling aktif dulu, yang kanan ya bosku ya. Yang kanan ini jantan ya bosku ya. Ini jantan, ini jantan DNA muda hutan, sudah saya tandai dengan kabel tis, gelangnya hitam di kaki kirinya. Nanti video saat bunyi nanti saya lampirkan di video ini ya bosku ya, jadi nanti silakan dinilai sendiri. Ini yang jantan, tidak ada minus, mata, kaki, kuku, sayap mulus. Yang betinanya bosku, ini pasangannya nyetel soalnya, ini suaranya yang betina yang sebelah kiri. Kaki-kaki, mata, sayap, bulu juga aman bosku, tidak ada minus. Cuman di bagian kepala ya, itu ya ada bekas nabrak, tapi tidak luka. Bulu di kepala ada sedikit rontok gitu, tapi tidak ada masalah bosku. Untuk usianya tentu kita tidak tahu ya bosku, secara pasti ya untuk burung hutan seperti ini, karena burung dari alam ya bosku ya. Jadi tergantung rawatan aja, nanti yang rawatannya di sana berapa tahun seperti itu. Jelas kalau untuk usia tentu pasti di atas 2,5 tahunan ya bosku ya. Tentu sudah pasti di atas itu, karena mata sudah merah ya, sudah merah-merah. Harga berapa bosku ini pasangan muda hutan nyetel sudah fix jantan betina di harga 24 juta bosku. Di harga 24 juta. Cuman terus terang aja ini belum pernah dijodohkan, belum pernah masuk kandang, jadi hanya kira-kira nyetel aja bosku ya. Kira-kira bunyi nyetel terus kita sandingkan. Yang betina ecer boleh bosku, ini kalau mau bijian. Yang jantan ini kita jual di 13,5 juta. Betinanya ini kalau bijian kita jual di 11,5 juta bosku. Sudah full set, sudah termasuk ongkos kirim. Cuman untuk bagusnya emang pasangan ya, karena nyetel suaranya.
seperti ini bosku ya burungnya. Nanti kita lampirkan di akhir video ini bunyinya, jadi potongan-potongan bunyinya yang sudah terpantau ya bosku ya. Oke, hanya ini review yang bisa diberikan. Stok anaan ada lumayan bosku, ada tangkaran-tangkaran, ada yang bodi jumbo juga, teras sumateranan itu di harga 10,5 sampai 11. Yang anaan muda hutan cuman ada sepasang bosku. Ini musimnya panas ya bosku, jadi banyak yang tidak jadi, artinya nelur tetap lancar cuman banyak yang kosong karena cuaca yang terlalu panas. Hutan cucak rowo muda hutan sudah positif jantan dan betina. Harga di ini di 24 juta bosku. Untuk aviari ya ini sangat recommended. Serasa di hutan bosku. Oke, hanya ini review yang bisa diberikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu cucak rowo Indonesia.